Baru tahu gue, ternyata penemu kamera itu orang Islam. Namanya Ibnu Haytham. Beliau menciptakan kamera berlubang jarum pertama yang disebut sebagai kamera obscura. Cara kerja kamera ini pakai sebuah cahaya buat memproyeksikan gambar pada permukaan yang datar. Nah, walaupun banyak banget orang yang mengakuinya sebagai penemu kamera pertama, tapi beliau tidak mengakuinya, soalnya dia juga beli. Enggak, gue bercanda ya. Soalnya nih, konsep kamera beliau sebelumnya udah dipikirin sama Mozi dari Cina dan Aristoteles dari Yunani, jauh sebelum Ibnu Haytham dilahirkan. Yang suka sains, ikuti terus gue.